Pemirsa NASA tercinta dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan kesaksian produk-produk NASA sedang berada di hamparan tanaman tembakau milik daripada Bapak Kiai Bahrudin bersama dengan Bapak Ahmad Mubarok, tepatnya berada di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, di mana tanaman tembakau ini telah memakai produk-produk NASA dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Selain batangnya begitu besar dan tumbuhnya begitu tinggi, juga daunnya begitu lebar. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita tanyakan langsung bagaimana cara pemakaian NASA dan kapan waktunya memakai NASA. Assalamualaikum, Kiai Bahrudin dan juga Ahmad Mubarok. Assalamualaikum. Saya dengar bahwa tanaman tembakau milik dari Bapak ini telah memakai produk-produk dari NASA. Ya, ini benar, Pak, ya? Betul. Bapak kenal NASA ini dari siapa sebelumnya? Dari Mbak Maimunah. Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Yang beralamat di Bantaran. Bantaran, belakangnya Pasar Bantaran, Pak, ya? Ya, selaku spokis juga di NASA. Luasan ini berapa, Pak, tanahnya yang ditanami semuanya? Kita 1.300. 1.300 pohon. Kalau pohonnya 3.000. 1.300 meter persegi. Iya. Pohonnya berapa? 3.000 pohon, ya. Ini perlakuan daripada NASA ini bagaimana, Pak? Cara pemakaian NASA ini kok hasilnya bisa sebagus ini nih, bagaimana, Pak? Cuma ini ya NASA. Ketika umur 25 hari saya semprotkan dengan satu tangki, saya beri 4 tutup, kemudian hormon 1 tutup. Jadi ini, Pak, ya? Iya. NASA dan ini 4 tutup, ini 1 tutup, ya. Per tangki. Per tangki. Nah, disemprotkan umur 25. 25 hari. Nah, setelah itu disemprot umur berapa lagi ini, Pak? Umur 45 hari. 45 hari. Ya. Selanjutnya umur 65. 65 hari. Iya. Jadi di penyemprotan sampai 3 kali, Pak, ya? Iya. Ini enggak, cuma 2 kali semprotnya. Umur 25, umur 45 sama 65 kan 3 65. Kali berarti. 65. Enggak pakai semprot. Terus digimanakan, Pak? Ditaruh ketika mengairi itu. Oh, ditaruh ketika mengairi. Iya. Dengan mengairi. Cara bagaimana, Pak? Bagaimana? Ketika air masuk kemudian tutup, ditaruh di jalannya air itu. Sangatan katanya, iya. Orang Madura, Pak, ya, sangatan. Iya. Katanya Pak saya ini sangatan, iya. Pak. Iya. Jadi ini ditaruh begitu, Pak, ya. Iya. Terus hormonnya? Enggak usah, cuma NASA. Oh, NASA saja. Iya, NASA saja. Oh, ini. Terus yang ini, Pak. Saya tadi melihat tanaman Bapak ini begitu mulus. Tidak ada bolong-bolongnya, iya. Dan ini sangat bagus. Ini pakai apa ini, Pak? Anu ini pakai pestona saja, Pak. Pakai pestona saja? Iya, enggak pakai pentana. Oh, pakai pestona. Itu digimanakan ini, Pak? Disemprotkan satu tangki pakai 6 tutup ini, iya, satu tutup. Tangkinya. Iya, kemudian aero satu tutup. Aeronya satu tutup? Iya. 4 perekat, ya? Iya. Selain itu enggak ada? Enggak ada, Pak. Oh, gitu, ya? Iya. Ini disemprotkan berapa hari sekali, Pak? Cuma satu kali, Pak. Cuma satu kali? Iya, satu kali. Wah, ini luar biasa sekali, Bapak sekalian, pemirsa NASA yang ada di rumah maupun dimanapun. Ini tembakau ini hanya disemprot satu kali, yang namanya hama dan penyakit ini sudah terbebas. Ini kalau saya ukur panjang daripada daun, yaitu sampai 63 cm. Ini panjangnya, sedangkan lebar daripada daun, mari kita ukur bersama-sama. Sampai pada 39 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.